datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan apa Unat akan coba mainkan game horor. Judul game horornya adalah Nikos Next Boss guys ya. Wow, ini game sangat mengerikan walaupun gamenya cukup sederhana sih Pandu Gaming lihat. Cuma gambar doang, tapi gambarnya horor banget guys ya. Dan di episode kali ini kita akan bertahan dari karakter-karakter horor ini. Apakah kita bisa? Let's go Pak Unat. Siapkan jantung Pak Unat. Apa-apa nih, jangan meremehkan Pak Unat. Oke Pak Unat, siap. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Pak Unat, kita mulai permainannya guys. Tempatnya benar-benar sangat horror banget. Ini kayak di mall gitu ya. Oke, di sini ada Nikos Club. Ayo Pak Unat, kita masuk ke dalam. Di sini ada tempat dugemnya nih Pak. Ajep. Malah dugem gitu kan. Hati-hati nanti killernya keluar. Kita harus cari jalan-jalan gitu guys. Asli gelap banget. Dan di sini kayak ada lo apa nih tuh kocak kaget. Apaan itu? Ya ampun ngeri banget. Baru aja main langsung meninggu itu apaan guys? Kalau nggak salah itu Obuga ya. Jadi di sini ada karakter-karakternya dan ada namanya ya jelas lah. Ayo mana sih di Paudat? Kita harus melarikan diri dari tempat ini kita. Nggak ke bawah. Ayo mana kabur Paudat? Tapi mereka nggak ngejar kan, kita lihat dulu guys mereka. Itu dia kabur. Paudat buruan kocak Paudat. Help. Tolong buka pintunya. Itu apaan lagi? Balik ke sana, balik lagi. Ngejar gak sih? Ngejar, oke gak ngejar dia guys. Kita akan coba pergi ke sana aja. Aman kan? Asli horror banget game ini. Kita buka pintu ini. Oh, tembus ke sini guys. Kita akan coba jalan lewat sini. Aman, di sekitar sini nih goyang-goyang. Pasti ada killernya deh. Ada killernya tuh kan. Kocak gaming. Ternyata setiap ruangan ada jalan lainnya gitu guys ya. Jadi kayak ada tembusan-tembusannya gitu. Mana di mana apa? Itu dia guys. Kalau nggak salah itu karakter horror versi Cina. Oke, kita akan coba lewat lift. Kayaknya nggak bisa. Obuga. Ya ampun, meninggoy. Dan pada gaming baca, Obuga ini adalah karakter horror yang diedit gitu guys ya. Dari fotonya Bapak Barack Obama. Itu apaan yang lewat, kocak? Ngeri banget. Itu dia datang. Dia nggak bisa masuk kan. Aman. Kita lari. Kita ada di mana nih guys? Kayaknya Pandu Gaming berada di parkiran gitu deh. Kayaknya Pandu Gaming berada di parkiran. Ayo cepat-cepat buka pintunya. Ini nggak bisa. Di mana pintunya guys? Di mana rumahnya? Lari. Kita naik ke atas sini. Oh, ini tempat kita awal tadi ya. Dan kalau nggak salah di sekitar sini tuh ada backrooms-nya juga guys. Oh no. Killernya kayaknya datang nih. Goyang-goyang. Soalnya aduh Pandu Gaming kejepit kocak. Oke, kita akan coba masuk ke ruangan ini aja guys. Kita lagi kaget Pandu Gaming. Ternyata ini tempat spawn gitu ya. Oke, apakah ada killernya? Itu apaan? Itu apaan kocak? Ngeri banget fotonya. Asli gamenya padahal cuma sederhana banget, tapi ngeri guys ya. Dan ngomong-ngomong, karakter-karakter ini ada di Garry's Mod. Apakah benar? Silahkan kalian komen di bawah guys ya. Soalnya katanya terinspirasi dari Garry's Mod juga. Oke, kita akan coba melewati terowongan ini. Pandu Gaming penasaran dengan ujungnya. Soalnya di ujung itu ada tangga turun ke bawah guys ya. Dan Panet ngomong-ngomong, di mana nih kocak? Pandu Gaming kayak main sendirian. Paunat, aku akan menyelamatkanmu Pak. Di sini ada pintu kita buka. Oh, ini dia Paunat. Yee, kita bersama lagi. Ayo Pak, sini Pak. Ikuti Pandu Gaming. Panet ngapain sembunyi di sini? Apa Panet jantungan? Hati-hati. Kalau Panet jantungan di sini nggak bisa dibawa ke rumah sakit Pak. Pandu Gaming selamatkan diri Pandu Gaming juga kocak. Oke, kita lihat itu dia. Obuga. Ya ampun, kenceng banget killernya. Oke guys, kita mulai kembali. Kita akan coba menelusuri tempat ini. Bentar, Obuga kok ada di bawah guys. Oke, kita akan coba turun lagi ke bawah sini. Dimana Obuga? Wow, lihat itu apaan. Banyak banget. Help me, tutup pintunya. Gak bisa. Pandu Gaming sembunyi di sini. Oke, gak getar-getar lagi. Aman kayaknya guys. Gak ada killernya. Oh no. Ya. Dia datang kembali. Itu karakternya. Ngeri banget. Bagi kalian yang gak like video kali ini, kalian akan dihantui oleh karakter-karakter itu guys. Like video kali ini sekarang juga. Dan katanya guys, Paunet berhasil menemukan backrooms-nya. Bentar lu. Ada Obuga. Menjauh ke Obuga. Oke, Obuganya gak datang kan. Kata Paunet guys, backrooms-nya itu kita harus masuk ke dalam lift yang bener aja ya Pak. Pandu Gaming tadi udah coba, tapi gak bisa. Nah, ini dia liftnya. Atau jangan
jangan-jangan tunggu kebuka sendiri. Oke, lari dulu, cari lift yang lainnya. Kata pada juga liftnya ada di tempat parkiran kayak gini, guys ya. Oke, kita akan coba cari terlebih dahulu, guys. Kita akan coba lewat sini. Ini tempatnya gelap banget, asli kocak. Gak bisa dibuka pintunya, lihat tuh karakternya, guys. Ngeri banget, senyumannya horror banget dah. Oke, malah Pandu Gaming dikejar sama killer-killernya. Tolong Pandu Gaming, tolong Pandu Gaming, Pak Udet lari, Pak. Ada killernya datang. Cari tempat aman itu. Obuganya datang. Di sini ada tangga kita. Ya, meninggoy. Oke, guys, akhirnya Pandu Gaming mengetahui keberadaan dari the back rooms-nya. Terima kasih untuk Pak Udet yang udah memberitahukannya kepada Pandu Gaming. Jadi kita buka pintu yang ada di sini, belok kiri. Jadi saat turunan tangga, saat jalan terus tadi, guys, kalian tinggal terus aja ke sini. Kalian buka pintu ini dan di sini ada liftnya. Ayo Pandu masuk, Pak Udet. Dan kita udah sampai di back room. Itu apaan lagi kocak. Gak horror sih, cuma kaget doang kocak. Cepat banget soalnya killernya. Oke, Pandu Gaming akan ajarin kepada kalian. Nah, kan tadi Pandu Gaming dikejar-kejar Ubuga di sini. Kalian tinggal lurus saja ke bawah kiri, lalu terus ke sebelah sini, dan di sini ada sebuah pintu ke parkiran, dan di sebelah sini kalian masuk, guys ya. Harus larinya gercep coy. Kabur. Itu mereka datang. Pandu Gaming melihat ada speed juga tadi. Semoga aja Pandu Gaming gak ketangkep, guys ya. Kita cari jalan keluar dari sini. Itu apaan di belakang? Ada speed kocak. Keluar. Pandu Gaming berhasil kabur dari the back rooms coy. Tapi kayaknya kita masuk lagi deh, guys. Soalnya di tempat awal kita udah melihat semua killernya. Dia datang, itu dia speed dengan hidungnya yang sangat besar. Pandu Gaming bisa terhisap ke hidungnya ini kocak. Pak Udet, mana di mana? Ayo Pak, kita masuk ke back rooms lagi. Di sini ada pintu. Nah, pintu masuk. Kita akan masuk ke terowongan ini, turun ke bawah. Pandu Gaming udah hafal jalannya, guys ya. Dan semoga aja nggak ada killer, aman. Kita buka pintu ini, langsung masuk ke dalam sini, dan kita akan coba kekuatan lari Pandu Gaming. Let's go baby. Kita akan coba cari jalan keluar dari sini, guys ya. Tempatnya sangat gelap banget dan sangat-sangat horror, guys ya. Dan di sini ada mode FPS-nya. Pandu Gaming akan coba nanti, guys. Itu lebih horror lagi sih. Cuma tangannya Pandu Gaming yang kelihatan soalnya. Oke, dikejar-kejar. Ya ampun, jalan buntu juga Pandu Gaming. Oke, guys, sekarang kita akan mode FPS. Let's go. Ini dia cuma tangannya Pandu Gaming yang kelihatan, guys. Dan di sini ngomong-ngomong, kalau kita pencet kontrol kayak sliding gitu, guys ya. Nah, ini dong. Seharusnya Pandu Gaming menggunakan trik kayak gini dari tadi. Oke, kita akan coba pergi ke back rooms-nya terlebih dahulu lewat pintu ini. Terus, dan kita akan sliding. Jadi kenceng gitu, guys ya. Kita masuk ke dalam. Dan sekarang saatnya kita menjelajahi the back rooms-nya. Baru aja masuk udah meninggoy. Pandu di mana ngomong-ngomong, Pak? Ayolah, kita masuk ke back rooms. Kocak, nyebelin banget. Ternyata nggak tahu kemana, guys ya. Meninggoy mulu kayaknya. Apa Pandu tadi encok-encok mulu? Oke, guys, kita mulai kembali. Itu apaan? Kocak gaming. Kabur. Turun ke bawah sini. Pandu mana deh, Pak Udet? Ayolah, Pandu gaming nggak mau meninggoy sendirian. Setidaknya bareng Pak Udet, guys ya. Kita masuk ke dalam. Dan kita udah sampai di the back rooms-nya. Nah, Pandu gaming saranin kalian lewat sebelah kanan ini, guys ya. Tempat ini sangat-sangat aman banget. Gak juga sih. Tetap akan dikejar. Itu emotikonya. Ayo lari Pandu Gaming. No. Ya ampun. Emotikon kutu buku yang menyebalkan. Dia memakan Pandu Gaming menggunakan gigi kelincinya, guys ya. Itu dia datang. Ayo sini kan. Hei, aku di sini. Tangkap aku. Mereka banyak banget. Kayaknya mereka akan masuk ke terowongan ini. Bener gak sih? Kayaknya enggak, guys ya. Oke, kita akan coba masuk ke back rooms-nya lagi, soalnya masih ada beberapa karakter yang belum Pandu Gaming lihat, guys ya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Di situ ada emoticon. Lari terus Pandu Gaming, lari terus. Itu apa? Ya ampun, itu lagi tuh siapa sih kocak? Pandu Gaming nggak tahu, nggak ada horor-horornya, cuma ngagetin doang. Ayo lah Pandu Gaming, meninggoy lagi kocak. Katanya di sini ada karakter SpongeBob dan Patrick juga, guys ya. Tapi Pandu Gaming dari tadi belum lihat sama sekali, coy. Kita akan coba masuk lagi ke back rooms-nya. Mungkin Pandu Gaming belum menjelajahi semua tempatnya nih. Oh, itu dia Pandu Gaming encok. Ayo Pandu, let's go, langsung masuk aja, langsung pencet E Pandu Gaming. Jangan pakai lama-lama lagi. Dan Pandu Gaming, ayo Pandu Gaming. Ya, Pandu Gaming meninggoy.
gara-gara lihat Pak Unat. Pada gimana nih, goy beban nih Pak Unat ya. Ya ya Pak, bercanda doang, Pak. Oke, let's go Pandu Gaming. Di sini ada pintu. Pintu apaan? Buka pintunya. Kagak bisa dibuka. Dapat pintu tapi nggak bisa dibuka, guys ya. Dan seperti ini sulit banget, guys, untuk menemukan karakter-karakter yang lainnya. Dan Pak Unat mana lagi kagak tahu, guys ya. Udah encok meninggoy dimakan sama killernya kayaknya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.